Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan penanaman aneka pohon di daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi lahan-lahan kritis akibat bencana tanah longsor. Penanaman dilakukan di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan Brebes, mengusung tema restorasi bumi, sosialisasi, dan penanaman pohon produktif untuk kesejahteraan rakyat. Program restorasi bumi ini merupakan program mengembalikan bumi agar lebih sehat dan lebih baik. Selain itu, tujuan kegiatan juga untuk meningkatkan cadangan air tanah, mengurangi panas, mencegah banjir, longsor, dan bencana alam lainnya, serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan rakyat. Program restorasi bumi ini pihaknya mendapatkan 20.000 bibit pohon. Bagian daripada program KLHK, baik yang di pusat maupun yang di daerah, khususnya di Jawa Tengah, di bawah pimpinan Ibu Imah, bahwa kita sudah menanam itu ribuan pohonnya, termasuk bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Brebes, Pak Laudi ada di sini, kita melakukan berbagai macam restorasi bumi, termasuk penanaman pohon-pohon di lahan kritis. Dari Kabupaten Brebes ini sekitar 6.600 lahan kritis.